Hai sobat film dimanapun berada dan apa kabarnya? Kembali lagi ke konten Alur Cerita Film. Pada video kali ini gua mau bahas film berjudul Bad Devil yang rilis tahun 2010. Ya, premis film ini kurang lebih menceritakan seorang perempuan yang menjadi budak dan dilecehkan satu kampung. Lalu karena tak tahan lagi, si cewek itu pun melakukan aksi balas dendam kepada siapa saja yang telah berbuat jahat padanya. Penasaran kan gimana kelanjutan kisahnya? Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dan ini dia, film Bad Devil. Ya, di awal film kita diperlihatkan ada seorang wanita yang bernama Haiwon yang bekerja sebagai karyawan di salah satu bank. Haiwon ini merupakan seorang wanita dengan sifat individualisme, tidak peduli dengan sesama. Hal tersebut bisa dilihat ketika ada seorang wanita yang sedang dikejar oleh preman, dan wanita itu meminta tolong kepadanya. Namun Haiwon sama sekali tidak mempedulikannya, dan naas seketika wanita itu dibunuh oleh preman tersebut. Singkat cerita, ketika Haiwon sedang bekerja, ada seorang nenek yang sedang mengajukan pinjaman ke bank. Tapi Haiwon justru menolaknya dan malah mencaci maki si nenek. Selanjutnya, ketika Haiwon diminta menjadi saksi atas kasus pembunuhan seorang wanita di awal scene tadi, Haiwon pun tidak mau dan seolah-olah dia tidak tahu apa-apa dengan kejadian itu. Tak lama kemudian dirinya kembali ke bank dan melihat ada si nenek yang sebelumnya Haiwon caci maki. Namun tiba-tiba saja si nenek kemudian mendapatkan bantuan dari teman kerjanya Haiwon. Nah, karena kesal Haiwon malah balik mencaci maki temannya itu yang telah membantunya. Kemudian Haiwon pergi ke toilet, tetapi dia malah terkunci di dalam, dan dia menganggap bahwa yang menguncinya ialah teman kerjanya. Akhirnya Haiwon dapat keluar dengan memanjat pintu toilet. Karena beranggapan itu ulah temannya, langsung saja Haiwon menampar temannya. Lalu karena atasannya mengetahui perbuatan Haiwon, akhirnya Haiwon pun dipanggil oleh bos dan menyuruhnya untuk mengambil cuti beberapa pekan. Padahal pecat ajalah si cewek ini. Setelah itu, Haiwon pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, ia ditelepon oleh teman masa kecilnya yang bernama Bok Nam. Lalu Bok Nam menyuruh Haiwon untuk mendatanginya di kampung halamannya, guys. Ya, singkat cerita, Haiwon pun pergi ke salah satu pulau, yang dimana pulau tersebut adalah kampung halamannya, yang bernama Pulau Mudo. Sesampainya di sana, Haiwon pun disambut oleh para warga yang sangat bahagia, karena sudah lama mereka tidak bertemu dengan Haiwon. Namun, berbeda dengan mertua Bok Nam yang bernama Dong Ho, dirinya terlihat tidak begitu senang kedatangan Haiwon. Entah apa alasannya. Lalu Bok Nam pun mengenalkan suaminya yang bernama Man Jong, serta adik iparnya bernama Chol Jong. Setelah itu, Bok Nam mengantar Haiwon ke rumahnya. Nah, rumah tersebut merupakan peninggalan kakeknya Bok Nam. Tidak lama kemudian, datanglah anak Bok Nam yang bernama Yeon Hee. Ia disuruh ibunya untuk memberi salam kepada Haiwon, tetapi Yeon Hee malah pergi begitu saja dengan wajah sinis. Lalu Haiwon menanyakan tentang anaknya Bok Nam. Ia pun bercerita bahwa anaknya sudah berusia 10 tahun, dan Bok Nam sangat ingin menyekolahkan anaknya. Tetapi keinginannya tidak disetujui oleh keluarganya, karena keluarganya beranggapan bahwa wanita tidak perlu pendidikan. Setelah itu Haiwon pun melihat keadaan rumah dan mengatakan rumah ini terlihat bersih, rapi, dan nyaman. Lalu Bok Nam mengatakan dirinya lah yang sengaja membersihkan rumah, supaya ketika Haiwon datang bisa nyaman di dalam rumah ini. Selanjutnya scene berpindah, terlihat sekeluarga sedang makan bersama. Lalu ketika sedang makan, Yeon Hee mengajak Man Jong untuk mencari ikan pada malam itu. Dan ketika Man Jong dan Yeon Hee pergi mencari ikan, di sisi lain, Bok Nam mendapatkan pelecehan seksual oleh Chol Jong yang merupakan adik iparnya sendiri. Bahkan pelecehan seksual ini bukan terjadi sekali, melainkan sudah berkali-kali, guys. Di saat Man Jong dan Yeon Hee pulang ke rumah, di sana Bok Nam bersikap biasa saja, tapi Man Jong menyadari bahwa adiknya melakukan aksinya lagi.
Kemudian ketika Boknam mengungkit tentang Choljong, di situ Manjong malah menendang Boknam dan mengatakan bahwa Boknam harus menghormati keluarganya. Tidak lama kemudian, Manjong mengusir Yeonhee karena Manjong ingin beradegan mantap-mantap dengan Boknam secara paksa. Ya, keesokan harinya datanglah seorang wanita lagi ke pulau tersebut yang rupanya Manjong menyewa pelacur yang dibawa dari kota. Emang parah nih orang. Kemudian di sisi lain, Yeonhee yang sedang bersama Haiwon terlihat sudah begitu dekat dikarenakan Haiwon mengajaknya untuk bermain bersama. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali ke rumah. Di sana terlihat Boknam menyuruh pergi mereka berdua dikarenakan suaminya atau Manjong sedang beradegan mantap-mantap dengan wanita tadi. Boknam menginginkan Yeonhee agar tidak melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Haiwon yang tidak peduli, dirinya tidak memikirkan hal itu dan langsung pergi begitu saja bersama Yeonhee. Kemudian setelah wanita tersebut sudah beres, tiba-tiba saja wanita itu mengatakan kepada Boknam, "Mengapa kamu hanya diam saja?" Karena si wanita ini rupanya merasa kasihan kepada Boknam, karena dia sebelumnya tidak mengetahui Manjong sudah punya istri. Lalu, ia berniat untuk mengajak Boknam pergi ke Seoul, tetapi Boknam menolaknya dan mengatakan dirinya masih sanggup berada di sini, serta anaknya Yeonhee masih membutuhkan sosok ayah. Ya, selanjutnya Boknam menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Boknam memang disuruh Manjong untuk bekerja setiap hari, tapi berbeda dengan Manjong yang bersikap layaknya seorang bos. Setelah itu Boknam pun pulang ke rumah dan dirinya melihat ke celana Manjong terdapat celana dalam milik Yeonhee yang berada di saku celana. Ya tentu begitu terkejut hingga langsung pergi untuk melihat keadaan Yeonhee. Dan ternyata Yeonhee sedang berdandan. Boknam langsung bertanya, "Mengapa kamu berdandan?" Yeonhee menjawab supaya ia lebih dekat dengan ayahnya dan ayah lebih menyayanginya. Boknam pun sedikit marah karena anak seumuran Yeonhee belum pantas seperti itu. Yeonhee juga marah dengar perkataan ibunya. Tak lama, Manjong datang yang mendengar cekcok dari mereka dan langsung menendang Boknam. Singkat cerita, pada malam hari, Boknam meminta bantuan kepada Haiwon untuk mengajak dirinya dan Yeonhee pergi ke Seoul. Namun lagi-lagi Haiwon yang mempunyai sifat cuek, dirinya menolak dan mengatakan lain kali saja. Di sana Boknam berusaha dan meminta kepada Haiwon dengan menceritakan semua yang terjadi. Boknam pun mengatakan bahwa Manjong melakukan pelecehan kepada anaknya sendiri. Dan lagi-lagi Haiwon tidak percaya dan beranggapan bahwa itu akal-akalan Boknam agar dapat pergi ke kota. Nah, akhirnya Boknam mengambil keputusan dengan mengambil beberapa uang Manjong dan menelpon wanita pelacur yang sebelumnya mengajak ke Seoul. Ya, singkat cerita dengan secara diam-diam, Boknam mengajak Yeonhee pergi ke pinggir pantai dan benar saja wanita itu datang menjemputnya. Namun wanita tersebut ditemani oleh kenalan Manjong. Boknam pun mencoba bernegosiasi dengannya, tetapi orang tersebut tampak ragu. Dan sial, aksinya itu ketahuan oleh Manjong. Dirinya tak pikir panjang, langsung saja Manjong menyeret Boknam kembali ke rumah sambil memukulinya. Si wanita itu yang melihat kejadian ini merasa kasihan dan meminta kepada warga sekitar agar membantunya. Tapi parahnya warga malah menyuruh Manjong untuk memotong kaki Boknam agar tidak bisa kabur lagi. Parahnya lagi, wanita tersebut dibawa Choljong dan langsung diajak mantap-mantap. Yeonhee yang melihat ibunya disiksa mencoba untuk menghentikan ayahnya. Tapi, ia malah ikut disiksa oleh ayahnya sendiri. Nah, usut punya usut, ternyata Manjong bukanlah ayah dari Yeonhee. Dulu Boknam pernah diperkaos secara rame-rame hingga dirinya hamil. Di sana Yeonhee masih memberi perlawanan. Yeonhee pun akhirnya terhempas dan membuat kepalanya terbentur ke batu. Sehingga Yeonhee pun tewas seketika.
Melihat hal tersebut, Bokna menangis histeris karena anaknya meninggal dengan secara tragis. Singkat cerita, datanglah polisi dan mencari keterangan atas kejadian tersebut. Di situ para warga turut membantu Manjong untuk tidak memberitahu apa yang telah terjadi. Sebenarnya ketika polisi itu bertanya kepada Boknam, ia pun menjawab bahwa yang membunuhnya adalah Manjong. Tapi para warga masih berusaha menutupi semuanya, sehingga Manjong pun mengatakan kepada polisi bahwa Yeonhee tewas karena jatuh terpeleset ketika Boknam mengajak Yeonhee pergi meninggalkan pulau ini. Di sana terlihat Manjong berpura-pura menangis, dan kemudian tiba-tiba datanglah Haiwan. Di situ polisi langsung bertanya kepada Haiwan, namun Haiwan menjawab dirinya tidak tahu apa-apa, padahal Haiwan juga melihat kejadian ini. Akhirnya polisi tersebut pergi dan meninggalkan tempat ini. Lalu saat polisi itu ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Haiwan ingin ikut dengannya. Tetapi para warga terus menyuruh polisi tersebut untuk pergi, karena para warga tidak mau Haiwan ikut dengannya. Dan bisa saja Haiwan nantinya akan membocorkan kejadian ini semua. Setelah itu Haiwan memutuskan kembali pulang. Di situ sudah ada Choljong yang memberikan sebuah makanan, yang ternyata makanan tersebut sudah diisi obat yang membuat Haiwan pingsan seketika. Kemudian Choljong sudah berniat untuk melakukan mantap-mantap, namun aksinya tersebut dapat dihentikan oleh Boknam yang datang menghampirinya. Ya, keesokan harinya Boknam menjalankan aktivitas seperti biasanya. Terlihat Boknam yang bekerja terus-terusan sedangkan yang lainnya hanya mengaso di bawah pohon rindang. Dan disitulah kesabaran Boknam tak terbendung. Boknam langsung mengambil sebuah senjata tajam dan melakukan pembunuhan satu persatu terhadap orang yang telah menyakiti perasaannya. Kini di sana yang tersisa hanyalah seorang kakek yang ketakutan. Di situ Boknam tidak membunuhnya karena kakek tersebut tidak menyakiti perasaan dirinya. Akhirnya Boknam pun mencari yang lainnya sampai tibanya Dongho yang memutuskan dirinya untuk bundir dengan terjun ke bawah karena dikejar oleh Boknam. Ia kemudian mencari mangsa selanjutnya, yaitu Choljong. Dan tanpa basa-basi, Boknam langsung saja membunuhnya. Namun aksinya itu diketahui oleh Haiwan. Melihat apa yang sudah dilakukan oleh Boknam, Haiwan pun lari ketakutan. Tak lama kemudian, tibalah Manjong dan rekannya. Mereka pun dikejutkan dengan mayat dari Choljong. Dan ternyata mereka semua sudah ditunggu oleh Boknam yang siap menghabisinya. Ketika Boknam ingin membunuhnya, secara mengejutkan, Haiwan kembali dan berteriak. Yang sontak, Manjong dan rekannya bisa memberi perlawanan kepada Boknam. Tapi, Boknam bisa melawannya dengan menggigit jarinya sehingga pisau yang dipegang oleh Manjong terjatuh. Lalu Manjong yang sudah bersiap untuk membunuhnya dengan palu, tiba-tiba dari arah belakang, Boknam berhasil menusuk dirinya menggunakan pisau yang saat itu ia gunakan dengan mulutnya, hingga membuat Manjong tewas seketika. Lalu teman Manjong membawa Haiwan untuk melarikan diri, tetapi ketika mereka ingin kabur, Boknam dapat mengejarnya, dan langsung saja Boknam membunuh rekan Manjong itu. Berbeda dengan Haiwan, dirinya dapat berhasil melarikan diri menggunakan perahu, tetapi dendam Boknam tidak sampai di situ. Boknam ingin membunuh Haiwan serta polisi yang sebelumnya datang ke pulau tersebut. Ya, ketika itu Haiwan telah ditemukan oleh polisi dengan keadaan sedang pingsan. Lalu polisi tersebut membawanya ke kantor. Dan benar saja, beberapa waktu kemudian, Boknam mengejar mereka.
Kemudian scene berpindah, terlihat Haiwon yang terbangun dari pingsannya dan terkejut melihat Boknam yang sudah berada di hadapannya. Sontak, Haiwon langsung lari dan melihat para polisi yang sudah tewas terbunuh, serta pintu keluar yang sudah terkunci sehingga Haiwon tidak bisa kabur dari sana. Di situ Haiwon mencoba untuk menyelamatkan diri dengan mengunci salah satu sel agar Boknam tidak dapat menghampirinya. Tetapi hal tersebut sia-sia karena kunci sel itu dapat ditemukan oleh Boknam. Ketika Boknam ingin membuka sel tersebut, polisi itu masih hidup dan langsung menembakkan Boknam hingga terluka parah. Di situ Boknam yang belum tewas langsung membunuh polisi itu dengan sebuah palu. Kondisi Boknam yang sekarat, lalu dirinya ingin membunuh Haiwon. Namun hal tersebut gagal karena Haiwon bisa melumpuhkan Boknam dengan menusuk lehernya pakai pisau. Ya, Boknam pun harus tewas di sana. Nah, beberapa hari kemudian, Haiwon yang selamat dari kejadian tersebut, dirinya membuka surat-surat dari Boknam, yang mana salah satu surat tersebut berisikan bahwa Boknam sangat merindukan Haiwon dan menyuruhnya untuk datang dikarenakan Boknam ingin meminta bantuan kepada Haiwon. Dan akhirnya film ini pun selesai. Ending yang sangat emosional. Suka atau tidak filmnya, ya memang begitulah kisahnya. Itulah alur cerita film Bedevil. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan cerita film seru berikutnya. Bye-bye.